Sebanyak 80 anggota pramuka penegak dan pandega kuartir cabang Cilegon mengikuti kegiatan latihan gabungan selama 2 hari di Aula Dinas Pendidikan. Wakil Ketua Kuarcap Bidang Bina Muda, Rifki Sujai, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan salah satu tolak ukur kepramukaan di Kota Cilegon, Sabtu 27 Juli 2019. Kabar TV melaporkan.